Oke, bro. Ya, mantap. Oke, kembali dengan saya Kwan di sini. Jadi pada video kali ini gue bakal coba ngeprank global lagi ya, guys ya. Gue bakal coba ngeprank batalin match. Jadi gimana keseruan prank gue kali ini? Makanya tonton sampai habis ya, guys ya. Ini akun kecil gue ya guys ya, namanya Pamela lah ya, nggak tahu udah dari mana dapet nama itu. Oke, dapet. Ayo kakak, ini gimana mau ngeprank ini ya guys ya, batalin match gitu. Soalnya lihat level gue coy, gue aja baru level 6 coy, persyaratan rank itu level 8 ya kalau nggak salah. Oke guys, gue udah pakai akun utama gue ya guys ya. Ini jujur ya susah banget coy cari orang yang untuk di prank ya, dan harus nunggu gitu. Alhamdulillah nih guys ya, ada yang invite lagi nih, kita langsung masuk roomnya aja coy. What the fuck, gila guys, tadi langsung tiga sayang. Tak emang gua harus main dulu tadi. Guys lah, kita cari orang lagi guys. Bang, main bang. Gak mau, gue pengen ngeprank lo doang. Wes pokoknya dia mulai match kita batalin terus gitu guys ya. Pamer remote dia aja ini. Hah? Ayo bang. Bruh. Kok dibatal bang? Emang sengaja. Mau main gak bang? Enggak. Itu guys suaranya sampai istighfar coy. Aduh. Lo bilang ayo tapi lo enggak mulai-mulai piye? Goblok. Ya udah. Asli guys, gue nahan tahu aja. Aduh. Bang. Anjir. Gue sampai kesel coy orangnya. Alhamdulillah dapat korban lagi ya guys ya. Ya tapi kok nggak dimulai-mulai nih, nunggu full orang nih kayaknya nih. Guys kita mainin aja nih coy ini orang ya. Kita keluar masuk roomnya ya guys ya, biar orangnya kesel deh. Soalnya nunggu matchnya dimulai lama juga gitu. Udah kesel nih coy, gue sampai dikit ya. Masuk roomnya terus ya guys ya, terus keluar gitu biar sama orangnya tuh dikit gitu. Kita terus masuk roomnya sampai roomnya tuh dibubarin coy sama orangnya ya. Lo kok nggak dikit nih, kayak naon bos udah dik. Nggak dikit, nah kita keluar aja guys ya. Nah ini coy yang gue cari-cari ya kan, grup dibubarkan ya. Aduh, udah kesel tuh orang coy ya. Oke, kita cari korban lagi guys ya. Sekui. Alhamdulillah rabbal alamin, dapat lagi ya guys ya. Kita langsung mulai pranknya coy. Wis kalau 4 orang gini auto langsung digas coy.
Kok nggak dimulai-mulai nih, coy? Ada apa nih? Sampai orangnya keluar loh. Nah, kita tes aja, guys. Kita bilang gas, bro, gitu ya, coy. Loh, udah digas, coy, ternyata. Hey bro, main gak, bro? Nah, on mic itu dong. Gue cari orang yang on mic gitu, coy. Biar seru ya kan kontennya. Bruh. Ini kalau orang kayak gini biasanya dingin ya, coy. Gak mudah emosi ya kan. Udah random aja, bro. Nyari bocil gak dapet-dapet, coy. Ini jam-jamnya bocil itu jam berapa, guys? Coba yang tahu kolom bagi yang tahu tulis di kolom komentar ya, guys. Jam-jam bocil ngifit global itu jam berapa, coy? Ayo kakak, kau ndak digas-gas nih, boy. Udah karetan nih aku orang-orang nih. Udah nyari orang yang mau di prank susahnya, ya Allah. Malah nggak digas-gas lagi ya. Oh, ini udah digas. Batalin lagi, coy. Ini kayaknya mereka pacaran deh, coy ya. Wah, kalau iya gue jomblo sendiri dong di sini. Apa sih? Wah, ini kalau chatnya kayak gini tuh tipe-tipe cewek nih, coy. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Oke lah, guys, kita chat minta maaf ya, guys ya. Takutnya dosa gitu. Nambah-nambahin dosa lagi. Oke, guys, mungkin sampai di sini dulu konten gue kali ini. Bagi kalian yang pernah prank dari gue cuma mau bilang maaf. Ini cuma apa ya, sebatas konten doang gitu ya. Gue kawan cabut dulu, see you next video, and bye-bye.